Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nganggur hari ini, Cai. Oke, Cai, hari ini gue mau update anggur cuaca lagu aja. Anggur cuaca lagu ini ASP sekitar 50, Cai. Kita lihat ini masih dalam perawatan, Cai. Soalnya musim hujan gini harus banyak dirawat, Cai. Harus sering-sering disemprot dengan pestisida dan fungisida karena banyak banget rawan penyakit kalau musim hujan begini, Cai. Ini kita lihat, Cai, anggurnya, Cai. Penampakan anggur cuaca lagu, Cai. Nah, ini, Cai, anggur cuaca lagu, Cai. Ini ASP udah sekitar 50, Cai. Nah, di saat begini nih, anggur perlu banyak perawatan juga, Cai. Karena apa? Di musim hujan gini sangat rawan atau rentan dengan penyakit-penyakit pohon anggur, Cai. Salah satunya itu jamur downy mildew. Kalau nggak sering-sering semprot, daun dan buahnya itu gampang terserang jamur, Cai. Karena apa? Kelembapan udaranya sangat tinggi, Cai. Jadi walaupun di GH gini, Cai, minimal perawatan seminggu sekali dilakukan penyemprotan, Cai. Selain penyemprotan untuk menghilang jamur, juga penyemprotan untuk hama, Cai. Biasanya kalau lagi pas buah-buah begini tuh lalat-lalat buah itu sering hinggap di buah anggur ini, Cai. Dan dia menanam telur gitu, Cai. Dia menyuntikkan telur ada dalam buah ini, Cai. Biasanya kalau udah nelor gitu, dia ada bintik-bintik hitam di buah anggurnya, Cai. Selain disemprot dengan pestisida dan fungisida, Cai, anggur ini biasanya gue semprot dengan air biasa, Cai. Gue bilas gitu, Cai, biar bersih gitu, Cai. Ini untuk menghindari residu ini, Cai, penyemprotan dari fungisida dan pestisida, Cai. Jadi setelah disemprot dengan pestisida dan fungisida, sebaiknya disemprot lagi, dibalas dengan air. Tapi pembilasannya itu setelah penyemprotan sekitar 2 hari atau 3 hari gitu, Cai. Jadi biar tidak terkena residu dari penyemprotan sisa-sisa fungisida dan pestisida, Cai. Takutnya ntar buahnya ada rasa pahit-pahitnya gitu, Cai. Selain dari itu, biasanya setelah gue semprot, Cai, setelah minggu berikutnya itu gue lakukan penjarangan buah, Cai, sekitar 40%, Cai, biar apa, buahnya itu butir-butir berinya maksimal pembesarannya, Cai. Nah, itu, Cai, sedikit informasi anggur harol gue. Terus pantengin channel gue ya di Cai. Jangan lupa subscribe ya, Cai, karena subscribe itu gratis dan halal. Oke, salam pengangguran.